Ya, ini sekolahan juga tergenang. Polseknya juga tergenang nih. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Kali ini saya start dari daerah perbatasan antara Jogja atau DIY dengan Purworejo teman-teman. Jadi ini saya menuju ke Bagelen. Nah, saya pengen jalan-jalan aja, gimana suasana atau keadaan di Bagelen setelah tadi malam itu hujan deras. Nah, kalau lihat tadi saya melewati beberapa sungai, itu emang sungainya penuh ya. Nah, ini beberapa tempat itu kayak banjir gitu. Nah, ini di halaman-halaman rumah warga itu airnya pada tergenang tuh. Tuh, di sini pada tergenang kan, air apa, rumah-rumah warga. Emang agak deres sih tadi malam hujannya. Nah, ini sekolahan juga tergenang. Ini di daerah Dadirejo teman-teman. Wow, nih. Tuh, sampai tergenang kan segitu. Wah, kanan dan kiri. Nah, ini persawahan yang di sebelah kanan saya. Terus sebelah kiri ini juga. Polseknya juga tergenang nih. Polsek Bagelen. Jalanan ini lurus banget ya. Saya paling suka kalau lewat bagian ini. Apalagi kalau pas bareng dengan kereta api lewat di samping sebelah kiri ini. Nah, kita sebentar lagi sampai di daerah Pasar Krendetan. Saya akan coba menuju ke daerah Purwodadi teman-teman. Jadi ini saya nanti belok ke arah kiri. Nah, ini belok ke arah kiri. Nah, di sini memang ada perlintasan kereta ya. Tapi kayaknya masih agak di sana deh perlintasan keretanya. Oh, ini ada truk. Pada balik ya, karena ada nggak bisa lewat apa ya. Nah, daerah Purwodadi itu adalah daerah yang agak rendah begitu ya. Jadi itu sering terjadi banjir kalau misalnya hujan.
persawahannya itu sering tenggelam gitu. Tuh ada peringatan kan, papan peringatan daerah rawan banjir gitu. Tuh banjirnya nggak bisa lewat deh. Nggak. Nah ini daerah Purwodadi, aduh gimana ini ya, Saletra ya. Motor sakit lewat mboten nggih? Oh kadah yang nggak lewat nggih? Oh nggih. Oke, kita akan coba lewat. Tinggi banget ya. Ya nggak bisa lewat. Nah jadi ini adalah di desa mana ya nih, saya kurang tahu ya nama desanya. Jadi tadi kan saya sempat berhenti itu di daerah sana, berhenti terus nanya, Pak gimana bisa lewat nggak? Nah bapaknya itu bilang banyak motor yang lewat. Nah terus tadi kan terus akhirnya nekat aja kan, ternyata dalam banget, hampir kena paha. Oke teman-teman, ini saya berada di jalan Bagelen Purwodadi. Banjirnya lumayan dalam ya banjirnya.